Lihat di sana ada perbukitan. Kita sudah mendekati bukit-bukit yang hijau terpampang luas, pepohonan-pohon yang rimbun sekali. Kalau pagi di sini sejuk, kalau siang panas, tapi tak sepanas kalau dompet lagi kering. Kita sedang ada di sini, di tanda-tanda adalah pintu. Ini dalam tambak, cara kerjanya pintu ini, air ini sebenarnya penuh, kalau biasanya penuh, karena ini kita udang sakit, maka dikurangi. Diperkirakan hari ini guris 2. Nah, ini tambaknya isi air melalui pintu ini. Kita di sini menyebutnya pintu karena inilah yang dilalui masuk keluarnya air ikan dan udang. Di sana itu sungai. Nanti itu ada papan itu seperti ini modelnya. Dari itu akan disusun ke bawah melalui lubang-lubang ini yang akan diangkat turun. Kita akan turun melalui sini. Di sini itu ada jalan kaki dan ini lubang kedua sebagai pintu cadangan ketika air surut di luar, dikuatkan tekanan tambak di dalam mendorong kayu papan itu. Ketika surut di luar, takutnya papannya jabuk karena dia ditinggalkan bertahun-tahun air. Kadang jabuk, terdorong tekanan kencang, patah. Ketika ada cadangannya, kita bisa memasang dulu, jadi tidak terlalu kuat. Itu ada bingkai sudah dipasang, ya. Kita menyebutnya troll. Jadi sistem panen kita ini tidak ribet, tapi anggarannya memang agak besar. Ya, sekitar antara 12 sampai ke sana, 12 sampai 14 meter pintu ini. Inilah cara kerja tambak tradisional di sini. Sekarang lagi musim sakit, udang tidak menentu. Satu bulan setengah sakit, sehingga pendapatan turun merosot. Di sana gunung. Sana gunung.